Halo, Medgini Hari buat semua. Kali ini aku masih dengan mawar yang kuncup ya. Nah, ini mawar kuncup seperti ini, beda lagi ya. Jadi biasalah yang suka dengan kreasi bunga plastik yang macam-macam jenisnya ya. Mawar juga nggak satu cara gitu. Bermacam-macam tergantung bunga yang mau kita jiplak, itu objek yang mau kita jiplak seperti apa. Nah, ini kali ini nih, nah warnanya itu pink ya, pink ketuaan. Jadi ini menurut aku warnanya itu dari kresek. Nah, seperti ini. Nah, ini hampir sama ya. Nah, seperti ini. Jadi bawahnya merah, merah, terus ungu, baru pink. Nih hasilnya seperti ini. Tuh, sama ya. Dah. Kita mulai. Polanya seperti biasa, yang kecil, biasa yang 3x5 itu di biasa dilipat, yang dilipat yang merah, ini yang pink yang nanti buat luar ya. Seperti ini dibakar seperti biasa. Ini polanya cuma 3, jadi simple banget. Jadi cepet ya. Nah, seperti ini. Dibakar. Nah, biasa. Terus dibalik. Dibalik. Nah, seperti ini ya. Dibalik, udah kelihatan. Terus dibakar sekeliling. Kelilingnya dibakar seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi medium buatan Mas. Buatan. Ya terserah nih, double nanti untuk di itu, di apa, di itu. Yang kedua, pola yang kedua 5 kali 6 kali 5 kali 5 ya, jadi bujur sangkar. Terus kemudian yang digunting biasa bagian bawah ya. Bagian bawah guntingnya anu banget ya, dalam lengkung. Terus dibakar seperti ini. Nah, balik. Nah, seperti ini udah terlihat. Terus biasa dibakar bagian bawahnya biar nanti terp ya di itu. Seperti ini. Sampai ke atas. Nah, sampai ke atas. Nah, seperti ini. Terus pola yang ketiga, yang terakhir. Nah, seperti ini. Merah sama pink. Nah, ini ya. Seperti ini biasa yang pertama ini di gunting lengkung banget juga karena dia kan kuncup ya. Bawah ini bagian bawah. Seret, terus. Nah. Terus atasnya ini digunting sedikit banget seperti ini. Nah, agak dilengkungin dikit banget. Nah, seperti ini. Nah, jadi tiap kelopak mawar yang aku bikin tuh beda gitu. Jadi kenapa sih lo kok mawar terus ya? Tapi kan beda semua ya. Itu kuncup pun berbeda semua. Nah, seperti ini udah jadi. Dibalik. Nah. Ya, blenduk tuh, blenduk. Terus bagian bawah di bagian bawah sampai ke samping dibakar biar lengkung ke dalam seperti ini. Nah, seperti ini lengkung ke dalam ya. Tuh terlihat sampai agak ke atas gitu. Nah, seperti ini. Pinggirannya juga dibakar biar melengkung, melengkung ke dalam dia. Nah, sambil diginiin kan melengkung. Terus bagian atasnya ini agak keluar sedikit banget tuh. Nah. Keluar sedikit banget. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Udah ya, udah semuanya udah dibakar.
Sekarang tinggal memasang. Memasangnya. Masang ya gampang banget. Nah, ini seperti ini biasa. Ini terlalu cerah, bentar. Nah, seperti biasa. Ini udah disediakan ya warna ini. Seperti biasa ini nutup. Nah, nutup. Ini cukup tiga lah biasa. Nutup ya. Nah, seperti ini. Ini wajib nutup. Terus pola yang kedua. Pola yang kedua yang 5x5. Biasa di antara ini masangnya. Nah, ini yang bagian bawah yang tadi dibakar. Nah, seperti ini. Ya. Satu, dua, tiga. Nah, seperti ini. Ini agak buka sedikit tuh atasnya. Nah, seperti ini. Tinggal pola yang kelopak yang terakhir. Nah, kelopak yang terakhir biasa ini di sini. Nah. Nah, seperti ini. Ya. Sudah terlihat. Satu lagi. Seperti ini. Nah. Ini. Dah, tinggal mahkotanya. Satu. Thank you.
2. Tiga, empat, lima. Ya, udah jadi. Nah, seperti ini kira-kira ya. Nah, seperti inilah kira-kira. Udah jadi ya. Tuh. Gitu. Udah tinggal bikin batangnya. Batangnya menyesuaikan, ini hijau pupus ya, jadi ininya juga hijau pupus sesuai dengan tadi bunga yang diciplak. Biasa pakai tisu dulu biar cantik ya, seperti ini. Nah, terus pakai yang ini, hijaunya hijau muda. Pakai hijau muda, hijau pupus, sesuai dengan bunga yang dijiplak tadi. Nah, seperti ini. Ini lumayan mudah ya, karena dia cuma 3 pola, gampang. Nah, seperti ini. Sudah jadi. Nah, seperti ini. Kuncup mawar warna pink. Dah, keren ya. Dah, ketemu lagi di bunga selanjutnya.